Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Adan Teteh. Berjumpa kembali dengan Pak Segar pada video pembelajaran tema 3 materi benda di sekitarku. Subtema 2 pembelajaran ketiga. Baik, sebelum kita memulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Dan Teteh, pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang benda padat. Nah, salah satu wujud benda antara lain yaitu benda padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Misalnya, batu, pensil, dan kursi merupakan dari benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Nah, Adan Teteh, coba kita cari tahu ya. Dan apa-apa saja dari sifat-sifat benda padat. Nah, selanjutnya kita mengenal tentang sifat-sifat dari benda padat. Yaitu, benda padat itu dapat digenggam. Kemudian, tidak akan berubah bentuk meskipun benda padat itu dipindah-pindah. Dan yang terakhir, mempunyai massa atau berat yang relatif tinggi. Nah, ada Teteh, berikut tadi Pak Segar sebutkan dari sifat-sifat benda padat. Nah, ada Teteh, adakah sifat-sifat benda padat yang lain? Coba cari tahu sendiri ya. Selanjutnya, cobalah kamu amati benda yang ada di sekitarmu pada tabel berikut yang terdapat pada buku tema. Nah, ada nama benda, kemudian ada bentuknya berubah sesuai tempat, kemudian bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, dapat digenggam, tidak dapat digenggam. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari salah satu. Nanti pilih manakah yang merupakan ciri-ciri benda padat. Nah, yang pertama contohnya ada pensil. Ya, bentuknya berubah sesuai tempat. Nah, pensil tidak dapat berubah-ubah, akan sama bentuknya. Nah, kemudian pensil dapat digenggam. Nah, itu checklist. Kemudian ada buku. Buku juga bentuknya berubah sesuai tempat. Berarti kita silang karena buku tidak berubah sesuai tempatnya, akan tetap sama. Kemudian buku dapat digenggam. Nah, dan seterusnya. Dan Teteh, cobalah cari benda-benda yang ada di sekitarnya, kemudian tulis pada tabel isian tersebut. Pada kegiatan Ayo Berlatih, kita akan mempelajari pembelajaran materi matematika pada soal cerita berikut. Simak baik-baik ya. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Nah, dan Teteh, bagaimana ya caranya kita menjawab dari soal cerita tersebut? Nah, perhatikan baik-baik. Nah, dan Teteh, untuk menjawab dari soal cerita tersebut, coba kita perhatikan pada gambar di bawah ini. Nah, jarak rumah Dayu ke sekolah adalah 6 km, sedangkan sekolah ke pasar adalah 7 km. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah menuju ke pasar. Sehingga kita dapat jumlahkan 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah 13 km jarak yang harus ditempuh Dayu ke pasar. Oke. Nah, ayo selesaikan soal di bawah ini. Nomor 1. Udin dan Benny akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Benny baru menempuh 200 meter.
berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Benny sampai ke garis akhir. Soal cerita tersebut, kita menjawabnya dengan cara berikut. Yang pertama, diketahui terlebih dahulu. Yang pertama, jarak yang akan ditempuh sepanjang 350 meter. Kemudian Benny baru berlari sejauh 200 meter, yaitu menuliskan yang ditanyakan. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Benny sampai ke garis akhir? Nah, kita lihat pada soal ceritanya ya. Terdapat apa yang ditanyakan dari soal cerita tersebut. Langkah yang terakhir adalah menjawab dari pertanyaan di atas, yaitu 350 dikurangi karena yang ditanyakan itu sisa dari jarak yang harus ditempuh oleh Benny. 350 dikurangi 200, sehingga jawabannya adalah 150 meter. Kemudian soal cerita kedua, jarak rumah Edo ke sekolah adalah 2500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah adalah 4740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Untuk menjawab soal tersebut, langkah-langkahnya sama seperti pada soal sebelumnya. Namun, kita harus tentukan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, jarak rumah Edo ke sekolah adalah 2500 meter. Sedangkan jarak rumah Siti adalah 4740 meter. Yang ditanyakan adalah berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah. Nah, karena yang ditanyakan adalah perbedaan antara jarak Siti ke sekolah, rumah Siti ke sekolah dan rumah Edo ke sekolah, jadi kita dapat menjawabnya dengan jarak rumah Siti dikurangi dengan jarak rumah Edo. Nah, jadi untuk menjawabnya adalah 4740 dikurangi 2500, sehingga jawabannya 2240 meter. Nah, seperti itu Aden Teteh. Oke, baik. Untuk soal-soal selanjutnya pada nomor 3, 4, dan 5, Aden Teteh cobalah untuk mengerjakannya sendiri di rumah. Nah, dapat juga dibantu oleh ayah dan bundanya atau anggota keluarga yang lain. Tetap semangat Aden Teteh. Baik, Aden Teteh, alhamdulillah pembelajaran hari ini Aden Teteh dapat terus semangat ya dalam mempelajari atau menyimak video yang Pak Segar sampaikan. Selanjutnya, Aden Teteh, mari kita menyaksikan menyanyikan lagu barisan musik ciptaan dari Ate Mahmud. Nah, oke, simak baik-baik Aden Teteh dan mari kita bernyanyi bersama-sama dan memperagakan gerakan melangkahkan kaki seperti pada buku tema. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan gendrang bertalu, pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton berkesan. Dengar suara musik mengawali pawai,
penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang. Sorak-sorai para penonton terkesan. Suasana pun riang, siapapun senang. Sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang. Sorak-sorai para penonton terkesan. Penonton terkesan. Terima kasih Adan Teteh telah menyaksikan video yang telah Pak Segar sampaikan. Semoga pembelajaran ini Adan Teteh dapat menyenangkan ya, dan memahami apa yang Pak Segar telah sampaikan. Baik, sekali lagi terima kasih Adan Teteh. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah and see you, goodbye, Adatete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.